Nih lihat ya, tuh. Ngadu sama Lukar, guys. Ngadu sama Lukar, guys. Lihat itu tadi ya. Halo guys, balik lagi sama gue di channel Big Bros. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita bakal main Mobile Legend lagi, teman-teman. Ya, kita bakal main Mobile Legend lagi sesuai di judul, teman-teman. Ya, kita bisa lihat di shop, terus ada di skin dan look at that, bro. Resell ya, Roger Phantom Pirate. Nah, kita coba klik aja. Nah, ini tuh masih kayak trial gitu. Kita bisa cukup bayar 20 diamond aja, teman-teman ya. Boom, lo lihat ya. Wow. Gila, bro. Wih. Gila, kalian bisa lihat tuh keren banget, sumpah. Ini skin gila, guys. Parah banget ini. Ini kayak skin legend, guys ya. Kita bisa lihat dari ininya aja, tampilan animasi ini aja ya. Kayak skin legend lah pokoknya, ini cocoknya legend, guys ya. Jadi 20 diamond itu kalian bisa trial pakai selama 3 hari ya. Sisa trial gue itu 43 jam kemarin, itu gue udah coba main dan cobain skin ini, temen-temen. Keren banget, sumpah. Dan ini nanti bakalan dijual seharga 899 diamond, temen-temen, di shop ya. Dan ini nanti pasti diskon 30% ya. Mungkin kalian cuma keluarin diamond 600 diamond lah, kurang lebih kalian cuma mengeluarkan 600 diamond buat beli skin sekeren ini. Jadi kalian komen di bawah nanti kalian mau beli atau enggak, teman-teman ya. Jadi ini sebelum ada skin ini juga sedikit info, Roger ini sedikit di-buff waktu dia jadi manusia kayak gini nih. Ya sedikit di-buff waktu jadi manusia, waktu jadi serigalanya nggak di-buff, teman-teman. Oke. Jadi langsung aja kita ke gameplay-nya aja, teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, waktu kita udah langsung pick Roger, terus gue langsung klik ini. Nah ya, diklik dulu teman-teman ya, jangan lupa lo ya, soalnya kan ini masih skin trial gitu lah ya, diklik dulu. Gue pakai di sini pakai Inspire, teman-teman ya, Inspire. Terus set emblemnya gue pakai yang Fighter ya, talentnya gue pakai Fighter. Terus equipmentnya gue pakai ini, ada Huskrow, terus sepatunya gue pakai Swift Boots, terus ada Silver Phantom, ada Berserker Fury, terus ada Rose Gold Meteor, sama terakhir ada BOD, teman-teman ya. Jadi pertama-tama nanti kita bisa lanjut aja langsung ke gameplaynya, teman-teman. Di sini no tank, teman-teman ya. Ada assassin 2 MM, fighter 2 ya. No tank. Jadi ini di klasik, teman-teman. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita bisa lihat nih waktu loading screen itu, oh my god. Keren banget sumpahnya. Gila ya, Garuk Online, guys. Ini lawannya ada Zilong, Alucard, Layla, Eudora, dan Chou. Oke. Kita melawan dua pesaing kita ya, yaitu ada Zilong dan Alucard. Kita bakal menang lawan Alucard, tapi kalau late game kita lawan Zilong, kita kalah. Roger itu kalau late game lawan Zilong itu kalah, guys. Tapi kalau lawan Alucard, menang Roger ya. Tapi kita di sini ada teman kita ya, Fighter, itu ada Alpha, teman-teman. Jadi okay, welcome to Mobile Legend. Oke. Kita naikin skill 2 dulu, guys. Terus kita beli jungle ya, awal-awal sampai sini aja, nanti naikin. Terus langsung kita bikin spot. Gua nggak ambil buff karena midnya Lancelot, pasti ambil buff dia ya. Terus ada Fanny juga, kita sama si Alpha, guys. Oke, jadi kita langsung main pot. Lihat aja itu, guys ya, skillnya pas dia berubah skill 2 nya itu gede banget berubah, auranya itu sampai wah, sekitarannya gede banget nih. Wah, keren banget nih kan. Cuman gua belum aktifin yang high frame rate. Nah, udah 60 fps nih. Ini keren banget, guys. My god. Nih ya, lihat ya. Kita lihat nih ya, skill 2-nya nih. Lihat tuh. Wow, gila. GG. Keren banget skill 2-nya, guys. Pas dia berubah apalagi. Nih, pas berubah. Boom. Oke, kita ambil dulu, beli dulu sepatunya ya. Masih sepatu kulit, guys. Oke, di sini kita di bawah ada Chou, musuhnya satu lagi. Oke, alright. Oh, kita selain sama Alucard dan Chou. Oke. Alucard-nya bakalan kesusahan ya. Oke, sip. Wah, kena first blood, guys. Oke. Kita ambil dulu ya, clear line dulu, guys. Kita clear line dulu, bos. Waduh. Chou-nya ini. What's gila, mantap jiwa. Kita clear line dulu ya, creepingan dulu, guys. Kita creepingan lagi. Jadi ini Roger ini menurut gue yang paling pentingnya skill 2 sama skill satunya. Ini pas berubahnya keren nih. Boom, wah gila, guys. Ya, pas dia nyentuh tanah, bas. Ada apa? Kayak retakan tanahnya gitu, ungu juga, guys. Waduh, itu atasnya bahaya juga itu. Bawah-bawahnya miss.
bawahnya miss entah kemana. Kita masih farming dulu guys ya. Nih, skill satunya keren guys. Skill semuanya itu berubah-berubah semuanya ya. Animasi berubah semua. Oke, yuk. Yuk kita tarto. Lihat tuh, sat. Jadi enak banget kalau pakai Roger ini, kombonya inspire sama skill 2-nya. Keren banget, guys. Parah banget kombonya. Kita langsung next kita beli ke Husklaw, guys. Oke. Gua clear lane dulu. Mati lu. Kita clear lane dulu aja. Oke, baru. Oke, kita langsung ambil buff musuh. Yuk. Awas, ditendang, awas. Awas ditendang. Walah. Mati bosku. Yaudah, kita farming dulu ya guys. Kita farming dulu ya. Ini Roger ini jujur, kalau dia udah jadi Husklaw sama udah jadi Berserker Fury itu udah enak guys. Udah cukup sakit, jujur ya. Jadi season 6 kemarin itu gue top lokal lo Roger, cuman gak masuk top global. Ya di season ini gue masuk top global, cuman nanti di akhir video gue bakalan kasih lihat ya. Soalnya kemarin itu gue mau kasih tunjuk, malah udah ini coy. Nih kalau kabur enak tuh. Waduh. Walah, ditendang guys. Nggak roaming mid-nya kocak. Oke, kita sudah hidup lagi ya. Sayang banget tadi kita kena gank, cuman ya udahlah. Enak banget nih. Roger itu larinya ya waktu dia berubah jadi manusia sama skill 2-nya lari buat bantu kabur. Oke, sip. Kita emang susah guys. Kita farming dulu soalnya Husklaw kita itu belum jadi. Jadi belum ada life steal yang tinggi gitulah buat Roger. Kita masih mesti farming dulu. Ini minimal harus jadi 2 item dulu baru lumayan sakit. Kalau mau lebih enak lagi pas udah jadi 3 item itu udah oke buat fighting, buat war udah oke. Kalau sekarang ya belum. Aduh. Yaelah. Parah men. Kita balik dulu, kita farming dulu guys. Lari dulu, kabur dulu. Waduh, kenapa tuh anjir? Rata gak atas? Rata guys, sabar ya. Kita masih dibully-bully nih. Kita belum lihat game. Ini kita udah lihat game enak nih. Nah, kita udah jadi Husklaw lumayan. Kita sudah lumayan jadi Husklaw. Oh, dia cuma ngejek-ngejek kita doang nih. Ayo dong, mana nih? Mount attack. Ayo dong, serang dong bawah. Nah, gitu dong. Atasnya susah emang kalau Fanny ketemu Eudora tuh sekarang susah, guys. Eudora emang udah sakit banget counter-nya Fanny. Nah, ini. Oh, sakit banget, guys. Sakit banget sumpah. Skill 2 tambah inspire, udah sakit banget, parah men. Ya, kalian bisa lihat tadi ya. Kombonya gila. Nah ini baru nih, lumayan enak nih. Kita bikin ini. Mantap. Jadi sekarang ini kalau skill 2 itu ngebantu kita buat ngejar musuh juga ya. Lari juga dia guys. Dia lari juga. Waduh. Waduh, ada Jilong guys kan. Oke, kita suruh ini dulu. Jilongnya lo bahaya. Kita butuh 800 lagi guys. Ya. Oh, itu Jilongnya. Kita war dulu, war. Gua enggak ikutan. Nah, rame. Healing spree, yoi. Kita jadi, kita bikin ini guys. Kita balik dulu. Ambil ininya dulu guys. Mereka war, biarin dulu aja. Kita soalnya belum ini nih. Eudoranya berapa sih goldnya? 4.000. Kita 5.000. Ntar dulu ya. Oke. Sip. Kita langsung lord aja. Langsung lord. Ya elah, bukannya lord. Kukira mau lord gitu. Wah, mati dah. Waduh. Dadah. Ih, kocak. Wah, rata. Wah. Nggak ada yang cover, guys. Sulit. Pasti mereka ini nih. Oh, kirain ini apa namanya. Udah, gua atas dulu dah, guys ya. Eh, bawah.
Bawa dulu. Serem nih. Di sepi. Tuh udah sakit ya guys ya, udah lumayan. Semuanya pada di atas. Oke, itu dia cowoknya nungguin dong. Cowoknya nungguin. Kita kurang 600 lagi guys. Kurang 600 lagi. Aduh. Ya Allah, langsung mati gua, double kill dapat. Mantep. Double kill gue dapat cuman ya udah. Nih lihat ya, tuh. Ngadu sama Lucard guys. Ngadu sama Lucard guys. Lihat itu tadi ya. Ini makanya sama wah sama skill 2-nya sih GG parah. GG parah. Apaan sih jangan lord? Enggak jelas anjir. Lord lah. Kocak ya, jangan lord. Apa gua enggak ngerti dah. Enggak paham gitu loh, keren banget ini. Boom, wah skill 2-nya GG WP. Enggak ngerti gua. Ya udah satu ngepush aja gua ngelord lah. Ngelord lah cuk. Wah, nyaris tuh ya dapet. Dapet. GG WP. Dikit lagi guys. Ya, mati dah. Initiate retreat. Mundur dulu, cuk. Gila ya. Sabar. Sabar maksudnya ya. Yuk. Sabar. Ih, gua enggak dapat buff. Kocak benar-benar paninya. Enggak jelas anjir. Oke, kita udah siap ya. Sudah siap sedia. Enggak ada yang buka war nih, enggak ada yang open war, susah. Gua masih mantap. Sudah hancur guys ya. Aduh, sudah sakit banget tuh tadi ya digaruk sama victory bro. Alah mak. Lumayan ya guys ya, walaupun kita nggak MVP, paninya MVP. Jadi itu emang kekuatan dari Mamang Garuk guys. Gila parah ya. Kalian bisa lihat tadi ya. Oh my god, lawan Alucard pasti menang ini, tapi kalau lawan Zilong berat. Wah ini emang keren banget sih guys ya. Balik lagi ke skin ini emang parah keren banget. Guys wear. Ini skin epic yang terkeren menurut gua. Ini emang bener-bener lebih dari skin epic menurut gua. Kalau menurut kalian nanti gimana tolong komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di like subscribe juga. Dan sampai jumpa untuk next video teman-teman. Bye-bye.